Jam berapa ini? Wah, sudah pagi. Yang lain belum pada bangun. Pagi yang indah begini, jangan dilewatkan. Rugi nanti. Kan tidak setiap hari di sini. Melihat gunungnya, melihat yang luas. Wah, indah. Kids, kids, ayo bangun. Sudah pagi nih. Lelap sekali tidurnya. Kids, kids, cepat bangun. Lihat tuh, matahari sudah mulai bersinar lagi. Hari sudah pagi. Tapi kids masih ngantuk. Eh, jangan. Ayo bangun. Kalau mau tidur doang, ngapain di sini jauh-jauh? Ayo, kita menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan di pagi hari. Oh iya. Kids mau menghirup udara segar pagi hari. Aku mau membangunkan Happy juga. Kids juga mau merapikan tempat tidur dulu. Happy, Happy, sudah bangun belum? Ayo Happy, bangun. Aku masih ngantuk nih. Iya, tapi hari sudah pagi. Lihat, langit sudah mulai terang. Sekarang semua sudah bangun. Ayo cepat, kita mandi di sungai. Its, on dia ada ide. Kita cari kayu lagi yuk, di sebelah sana yuk. Ah, sudah aja yuk. Kita balik ke tenda. Kita kan sudah dapat kayu. Ah, Mondi ada ide. Ini kayunya kurang banyak. Kan baru sedikit. Nanti buat api unggun malamnya kurang dong. Tapi kids capek. Kan sudah berjalan dari tadi. Kaki kids capek sekali. Nah, Mondi ada ide. Kalau capek, kita istirahat dulu di sini. Wah, itu ide yang keren. Kita duduk di sini aja. Wah, siang-siang ada yang bernyanyi. Siapa ya? Eh iya. Ah, itu sih suara burung.
Wah, suaranya keren sekali. Iya, suaranya bagus sekali. Nah, Mondi ada ide. Bagaimana kalau sambil istirahat, kita juga bernyanyi bersama burung itu? Iya, iya, itu baru keren. Kalau bekerja sambil bernyanyi, Kids gak akan capek. Kicau burung yang di dahan, suaramu merdu sekali, saling bercanda, bebas merdeka, kau terbang ke sana kemari, saling bercanda, bebas merdeka, kau terbang ke sana kemari. Sekarang jadi gak capek lagi. Benar ya? Kalau hati gembira, badan terasa ringan. Yuk, kita cari kayu lagi. Iya, Mondi juga punya ide. Tuh, di sebelah sana ada kayu yang sudah kering. Iya, wah. Kok langitnya mulai mantung? Ah, Mondi ada ide. Ayo kita cepat pulang. Iya. Yuk, kita pulang ke tenda. Ada nanti kita kehujanan. Wah, siang-siang begini kok hujan. Liburan jadi gak asik dong. Harusnya bisa jalan-jalan di hutan atau berenang di sungai yang airnya jernih. Dan main bola di padang rumput. Atau main layangan. Ah, jadi cuma di dalam tenda doang. Wes, gampang. Ah, tidur saja. Oh, tidur lagi. Kapan pula makanya? Iya, harusnya kita sudah bisa main ke hutan. Dan cari buah-buahan. Lalu makan buah sampai puas. Ah, sebel. Wes, gampang. Tunggu saja. Nanti juga berhenti hujannya. Iya, tapi sampai kapan? Mandi jadi tambah sebel. Ah, gak usah sebel. Kalau kita ngomel, toh hujan juga gak berhenti. Oh iya. Tapi mendingan makan sih. Ah, enggak. Tadi Mondi sudah makan. Jadi Mondi masih kenyang. Wes, gampang. Mending tidur aja. Ah, Mondi juga gak ngantuk. Wah, sebaiknya kita melakukan sesuatu sambil menunggu hujan selesai. Nah, Mondi ada ide. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Ku ingin menari dan menyanyi.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Tebakan apa? Iya Kuma, tebakan apa? Pasti Mondi bisa jawab. Begini nih, kalau bebek 10 dikali 2 ada berapa? Wah, Kuma sudah pintar main kali-kalian ya. Ayo berapa? Mondi ada ide. Pasti jawabannya 20 bebek. Salah. Ah, masa salah? 10 kali 2 kan sama dengan 20. Aku mah gimana sih? Salah. Bebeknya dipanggang apa digoreng? Ah, Sumo. Makan melulu. Ayo, Mondi punya ide enggak? Wah, ada berapa ya? Jawabannya, gampang. Ada 8 bebek. Loh, kok 8? Kan ada ini 10 bebek. Yang dikali 2 sedang berenang. Yang tinggal 8. Kali itu kan sama dengan itu tuh. Sungai. Kuma pintar. Sekarang gantian. Ada gak ayam yang berkokoknya pagi-pagi? Ada dong. Ayam di dekat rumah Sumo berkokoknya pagi-pagi sekali. Oh ya, pagi-pagi sekali. Ah, masa? Iya, benar. Iya, di dekat rumahku juga ada. Itunya berisik sekali. Itunya apa? Berkokoknya berisik sekali. Ganggu aku tidur aja. Berisik sekali. Ah, gak percaya. Benar. Ah, mana ada ayam yang berkokoknya pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Kalau ayamnya biasanya berkokoknya begini, kukuruyuk. Gitu. Ayamnya Kuma jawabnya berisik sekali. Maksudku itunya kukuruyuknya berisik sekali, bukan bunyinya. Berisik sekali. Gitu. Hujannya sudah berhenti. Benar juga ya, lebih baik menunggu dengan sukacita daripada dengan ngomel, kata kids. Kalau hati gembira, badan terasa ringan. Iya, lebih baik senang daripada sedih. Kalau menunggu dengan senang, tidak terasa. Benar juga kata kids. Kalau hati gembira, badan terasa ringan. Tapi kalau ngomel-ngomel, rasanya jadi lama. Ah, Mondi ada ide. Kita main di luar yuk. Wes, gampang. Habis nyanyi, hati jadi gembira. Badan terasa ringan. Sekarang sepertinya sudah mau sore. Bagaimana kalau kita sekarang mandi dulu? Mandi? Kalau mandi dulu, kapan pula makanya? Ya nanti dong, kalau sudah mandi.
Uma mau ikut gak? Wes gampang. Wah, wes gampang lagi. Ikut gak? Wes gampang. Uma itu aja. Itu apaan? Ah, itu. Uma ikut. Yuk kita ke sungai. Kita berenang. Kan habis hujan. Kalau sungainya banjir bagaimana? Oh iya. Wah, mandi ada ide. Kita lihat dulu. Kan sungainya kecil, bukan sungai besar. Iya, yuk. Setelah mandi, kita makan ya. Wah, untung tadi kayunya ditutup plastik. Jadi nggak basah waktu hujan. Ya, kalau basah, kita nggak bisa buat api unggun nih. Terus kita kedinginan. Tapi, untung juga malam ini nggak hujan ya. Iya, coba kalau hujan. Wah, makin kedinginan. Hah, lihat di langit. Wah, malam ini langitnya indah sekali ya. Bintangnya banyak sekali. Heboh banget. Yang buat hebat ya. Ah, coba aku dapat terbang. Aku mau ambil satu dan ku bawa pulang. Aku taruh di kamar dan biar kelap-kelip terus di kamarku. Ah, aku mau nyanyi lagu bintang-bintang. Tapi dulu aja deh. Holly dulu dong. Iya, iya. Nanti kita gantian ya. Sekali. Lagian, bintang yang kita lihat kecil itu ternyata sangat besar. Dari mana Holly tahu? Emang Holly pernah ke sana? Bukan. Aku tahunya dari baca buku. Bintang yang kita lihat itu sangat besar, tapi karena sangat jauh, jadi kelihatannya kecil sekali. Oh, hebat ya Tuhan yang menciptakan. Iya. Kalau besar sekali, bagaimana aku bawa pulangnya ya? Nggak bisa kalau dibawa pulang. Kids dan yang lain kemana ya? Hah? Kids sudah bobo dari tadi. Kalau begitu, kita juga bobo yuk. Iya yuk, besok bangun pagi-pagi lagi. Selamat malam. Dah. Selamat malam, Happy. Selamat bobo ya. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada Mama dan Papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Si suara. Wah, boneka lagi. Kameramen. Aduh, dan Pascal. Acting. Aduh, Pascal, Thomas dan Suroso. Karena kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Proper.
Ferry, Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim kreatif. Hudson Siana Christine Yasi. Sutradara. Wadi. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer. Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhasil.